Anji. Nah, enggak ikutan gua. Anji, Anji aja masuk Anji. Ya, Anji. Anji, udah kita ngobrolin yang lain aja lah. Udah. Eh. Guys, kan janjiannya gua jadi bangke. Gua enggak tahu muka lu pakai lumpur. Guys, aku enggak bisa ketawa kalau gua ketawa retak. Jadi avatar ya. Anjing lu, Ji, gua kaget tadi. Ketawa retak deh. Ah, kakak retak nih. Kan lu emang retak. Gua juga ngagetin. Lu emang retak. Remaja tanpa kekasih. Ini. Enggak, setan masa joget. Lu enggak jangan ngasih joget. Maaf. Ada apa manggil saya? Saya manggil Anda karena pengen tahu handphone teman saya itu kenapa ya? Diguna-guna atau di... Jadi, tadi dia masuk ke arah kuburan. Itu tidak bilang salam. Enggak pakai permisi. Aduh. Jangan ketawa dong. Lu ketawanya serem jatuhnya. Terus. Dia tidak mengucapkan salam. Dia nggak mengucapkan salam. Terus apakah itu mungkin karma gitu? Waktu itu kan dia waktu sama asistennya. Iya betul. Itu nggak kedengeran juga suaranya hilang. Iya. Jadi yang saya kira ya, karena dia tuh kayaknya. Lu jadi Susin. Susin, itu suaranya Susin. Itu Susin ya? Gak apa-apa. Mungkin ini dia ngefans dulu sama Susin. Gak apa-apa. Gimana? Ini arwah Susin ya? Ya, jadi gimana? Jadi gini, saya tuh tadi lihat kan dari jauh dari pohon, saya lihat ini siapa ya bapak-bapak jelek banget ya, muka diputih-putihin, dia jalan megang handphone gak pakai sendal, saya lihat siapa ya ini mau gangguin kita kali ini enggak. Terus saya bilang sama teman-teman saya gitu, kayak guys ini kayaknya ada yang mau gangguin kita dah. Iya, katanya gue mau diwawancara. Terus guys ya udah dah, kayak abis itu kita langsung gangguin dia, kita matiin itu sinyalnya, kita gangguin, kita racing tuh, jadi dia kagak bisa itu. Soalnya kita lihat-lihat kayaknya emang dia tuh ya kayak nggak ini apa namanya sombong gitu. Nah, sombong ya, itu kalian tuh emang ramean gitu ngumpiak gitu. Takut. lu setan. Dengar nggak suara saya? Dengar. Kenapa tadi? Anda bikin setan? Handphone saya tiba-tiba error. Ini serius. Serem ya. Ada apa? Tiba-tiba handphone saya error. Ya, saya melaporkan dari daerah Jeruk Purut. Ini luar biasa. Suasananya sangat gelap. Saya membawa senter. Di sini hanya beberapa lampu saja. Saya tenang ya. Sih kalau di situ ya, maksudnya banyak. Kenapa? Suara. Tapi terdengar banyak suara orang ngaji. Kita tenang ya. Ya karena yang buat saya tenang adalah di sini ada yang baru selesai taraweh. Oh ya, benar. Ya, jadi saya tenang. Cuma ini karena namanya kuburan tetap aja ya. Anda mau lihat nggak satu kuburan yang boleh datangi? Ini benar ada Jeruk Purut ya Pak, Bapak bisa buktikan kalau ini. Enggak, ini saya sudah berada tepat di atas makam sebetulnya. Ini katanya makam orang Belanda. Nah. Berani banget sih, Pak. Sorry, Anda siap gak untuk melihatnya? Mana coba. Mana sih? Aku kecil banget sih, Pak, makamnya, Pak. Kecil banget sih. Jangan main-main sama kuburan ya. Jangan main. Ini makam orang Belanda. Namanya Martha. Kok kecil banget? Apa? Dia baru 2 bulan. Dia baca aja nih, baca. Meninggalnya umur berapa? Lahirnya umur berapa? Tapi kalau 2 bulan tuh udah agak gedean, tapi kecil banget ya. Ini manusia, Pak. Ini manusia.
ceritanya gimana sih Pak? Sedih banget Pak. Ini luar biasa. Dia lahir, saya bacakan sekali lagi ya. Yeah. Martha, born 2 September 2019, meninggal banyak nyamuk anjing. Bangsat, mana bau tai anjing lagi nih. Sebentar ya. Jadi di sini saya bacakan sekali lagi ya. Ini serem sekali, jangan ketawa-tawa. Ini serem sekali. Jadi dia born 2 September 2019, meninggal 1 November 2019. Hanya satu bulan. Satu bulan. Kok bisa? Berarti masih bayi ya Pak ya? Bisa dia berarti masih kecil ya. Sekali, karena waktu kayaknya baru lahir. Ini ada ada pemakaman yang lain nggak Pak? Sebelah-sebelahnya. Emang saya sudah berhasil. Tertarik sama yang ini? Kenapa Pak? Bapak tertarik sama kuburan yang ini? Itu siapa itu? Setan katanya. Setan Pak. Setan lagi, itu. Lagi. Nasi tadi yang, Pak. Yang ganggu sinyal Bapak itu dia. Oh pantes. Anda siapa? Dia takut sama Bapak. Bapak serem banget. Karena Bapak. Jangan tertawa-tawa terlalu keras. Saya kasih tahu ya. Saya sudah berhasil, ini kan kuburannya saya sudah menemukan. Dan saya sudah berhasil menemukan orang tuanya. Dan saya akan coba ngajak ngobrol ya. Orang tuanya masih ada di situ Pak? Ada, sebentar ya. Serem amat sih. Serem banget. Banget, Kek. Gimana? Kamu sedih ya? Waktu itu anak kamu baru berapa bulan? Kelinci. Ya, saya sedih banget nih. Saya tuh terharu gitu ya. Kuburan anak saya dimasukin ke dalam film gini. Ini apa ya? Mohon maaf. Udah lama. Serem ya. Jadi itu adalah anak kelinci saya. Asal kamu tahu ya. Ini tetangga-tetangga saya ada yang keluar gara-gara saya teriak-teriak. Katanya Bapak di jeruk pulut. Pulut. Rumah saya kan di jeruk pulut. Ini rumah saya. Nah ini. Halo. Oh iya ini. Enggak kan tadi janjinya ke kuburan jeruk pulut. Nah ini? Ini apa? Ini kuburan. Apa? Kuburan. Nah, rumah saya daerah mana? Jeruk pulut. Ya udah. Salah saya di mana? Ya, ini bukan acara lawak. Ini serius. Ya Bapak, ini ngomong ngobrol dulu deh sama setan. Nggak, Pak, saya mau tanya, Mbak ya. Yedi. Ya. Saya tadi disuruh standby di pohon mangga. Saya ngapain di sini? Nah. Mbak Yedi sibuk ngurusin makamnya Martha. Saya ngapain? Pakai masker, Pak. Tadi sore janjiannya adalah Esti, Enzi ntar jadi setan ya? Iya. Iya. Ngapain sekarang? Emang anjing. Sorry, terlalu ribet sama sinyal saya. Gue udah, muka gue tuh udah kaku. Lihat gue pakai masker beneran. Udah gitu. Tadi kan gue udah masalah sinyal. Harusnya kan lo gue panggil kan jadi setan. Lo keluar duluan. Ya karena nggak ada lagi yang harus dimainin. Yaudah, karena lu suaranya hilang tapi serem tuh kayaknya mbok gara-gara handphone lu rusak itu. Enggak emang tiba-tiba aja sinyal hilang di sini memang agak scary sih ya. Scary. Takutnya hantu Martha menghantui kita semua. Ya, makanya udah. Lain kali kamu tuh pakai XL dan kamu tuh jadi sobat turbo, Mbak Dewi. Sinyalnya nggak masalah, tapi suaranya yang hilang. Yeah. Handphonenya yang error. Iya, handphonenya error. Ntar dulu, saya mau berbicara lagi mungkin dengan kura-kura saya. Mau ngobrol nggak? Nggak, ngapain? Udah nggak usah lah. Iya, nggak usah. Nggak usah. Kecewa saya, Pak. Saya beneran ke... Ini sepeda kuburan saya. Bodoh amat, dia malah pamer kekayaannya lagi. Udah. Ya, Mbak Deddy, tolong ini diusir bisa. Apa setannya? Kita nggak bisa ngusir soalnya. Udah. Oke. Kasih saya dulu kamera. Ulah. Pergilah kau setan.
Pergilah kau setan, pergi. Coba balik lagi, masih ada nggak? Coba balik berempat. Wah, wah. Ya kan? Keren, keren. Keren banget. Cara panggilnya lagi gimana, Pak? Cara panggilnya lagi? Saya panggil lagi ya. Iya, iya. Saya panggil lagi ya. Coba. Itu kelihatan belakangnya begitu, Pak, setannya, Pak. Diam, diam. Coba, saya panggil lagi ya. Ulah lu, ulah lu, ulah lu. Ulah lu, ulah lu. Datanglah kau, setan. Wah. Loh, Pak, kok Vincentnya malah hilang? Yang hilang, Pak, hilang, Pak. Pak, yang benar dong, Pak. Sorry, Vincentnya kalau dibalikin dong, Pak. Setannya datang juga itu, gimana sih? Setannya nggak kompakan sama Vincent. Sekali lagi ya. Hilangin dong, Pak. Apa munculin lagi, ya, Pak, Vincentnya, Pak. Ulah lu, ulah lu, ulah lu, ulah lu, ulah lu, ulah lu. Muncullah kau, Vincent. Dah. Wah, wah, Hesti hilang sekarang. Wah, luar biasa. Coba saya panggil semuanya. Terus, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Ya. Ulah lu, ulah lu, ulah lu, ulah lu, ulah lu, ulah lu, ulah lu. Datanglah kau, Hesti. Oke. Kita tuh ngapain? Kalau semuanya hilang yang main capek.